Ada juga yang bertanya, kan Mbak Epi ini asli perempuan Dayak gak sih Mbak Epi? Saya Atau asli. cuman ngaku-ngaku Dayak saja nih? Oh, saya asli perempuan Dayak, Dayak Bekasi. Asli dari Kalimantan, atau dia Budi. Dia Budi. Bapak saya sama-sama, bapak saya juga Dayak, bapak saya Dayak. Kemudian kalau ciri khas Dayak itu sendiri kan yang bertanya itu tatonya apa saja kok ada gambar modern yang ciri khas Dayaknya mana Mbak Epi? Dayak ini. Kalau mulai di belakang kok ada. Ini ciri khas Dayak. Itu bunga terong. Bunga terong ya. Tapi ini model yang ada bunga-bunga, motif bunga. Yang ada yang simpel aja, yang musim hitam ya. Kalau aku enggak. Tapi ada juga di sini. Itu khas Dayak tuh ya? Iya, bunga terong.